direwangi tebe-tebe. Nggih. Kita capek lho, Pak. Kita dari jam 2 pagi lho. Iya, Bu. Semangat, Bu. Kita dimana tulisannya wali urusan karo pusat kok. Yeah. Ibu-ibu ngapain percaya? Harusnya ya. Soalnya kita setiap ngeliat gitu, mesti kalau di lapangan ini campur. Oke, kebanyakan biasanya gitu. Bisa di Google. Jadi konsekuensinya kan ini nulis ini mbak, tekone itu dugur terus kayak gini. Iya. Power telmen ya pak, dugur terus kayak gini. Tapi nanti di goni uang kan jadi pekor. Nah tapi kalau dipindah, pak pun nanti tulisannya. Oke, oke. Jenengnya ngejah gitu. Bilang ke. Direwangi tebe-tebe. Nggih, sabar Bu, pokoknya sabar. Nggih. Sampeyan patok Ibu men gak enek iso geser. Soalnya kita udah dapat depan sana, Pak. Itu loh, minta rafia masuk boleh. Jadi ke sini. Maksud aku kan kalau biasanya kalau ngelihat di lapangan itu biasanya tuh campur. Ya. Kecuali kalau di markas dia baru dipisah. Tapi di markas dia campur. Oke, iya toh Bu. Iya, kalau misalnya panitianya suruh misah berarti salah. Di markas yang campur. Panitianya enggak pernah ngeliat kayak gini ya. Enggak kok percaya sama gitu. Ya enggak tahu ibu-ibunya tuh enggak tahu ibu-ibu itu panitia atau enggak, aku enggak paham. Kalau mena capek lho Pak, kita dari jam 2 pagi lho. Iya Bu, semangat Bu. Kita dimana tulisannya wali urusan karo pusat kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi ya. Kembali lagi dengan PM Official ya. Kita lagi di lokasi pengajian ke sistem ya. Ya ini pagi-pagi sudah banyak yang matoi. Sudah banyak yang matoi ini. Keluarga Linan Teka. Nah, ini jamaah dari Fatul. Ini ya, ini sudah pada makroi ya. Cari lokasi. Badung Rejo Dandar Mbak Yus. Ini ya, ini sudah banyak yang makroi ya. Nah, ini lokasinya bus ikhtiam ya, nanti malam ya. Ini dari teman-teman jamaah Sabil Taubah ya, ini dari Asari Madiunan, ini juga dari apa ini mana nih, Sampang Temayang Bersolawat. Ini dari Rangkal Parengan. Nah ini sudah pada cari tempat ini, mak-mak nih sudah pada dipatoi. Aduh, wisok ini biyek, padahal acaranya cek kebengi. Geltran antusiasnya jamaah Sabil Taubah ya, ini ya lokasinya ya. Ya ini sudah banyak ini yang cari tempat nih. Ya kita tanyai dulu, dari mana ini emak-emak nih ya. Ini Happy Birthday Tria Rosa, pernah oblah-oblah mana lagi nih. Ini, wah ini apa ini, frame with Oppo. Kalau ini keluarga Puswito Sugiwaras, ini Sugiwaras ini. Bos full bos, lokasi nih bos. Wah keren, tulisannya big. Oke, legal. Lagi, foto ke lokasi ki. Jamaah konti mas.
Coba aku tinggi. Wes gak apa-apa. Wes padha bingung padha mantoki. Wah, iki. Apa iki? Aku gak mantoki aku. Youtuber dari situ jadi aduh lho kok isu-isu wis kok gini lho matai sama ini agak ugal-ugal isu cilin udah campir kok bisa matok ini aduh Yesus bebek lho oke pada gulik lokasi matok ini lokasi sama nanti pak. Lokasi ini sampean? Lokasi lo. Kamu lo? Lo kok bisa kok ini? Aku gitu dulu. Karena sama sama? Aku gitu dulu aja di buju gitu. Tengok gak kok begini? Tengok gak? Tapi? Ya insya Allah. Atau langsung kok bablas gak usah dibongkar sampai kok begini? Cara oleh lo ya? Cara oleh lo ya? Karena juru ya mbak? Cara oleh lo ya? Iya toh. Nak ning jopo mesti ning stream nggih. Kak, tak rekot. Coba ketok aku. Ketol. Lah lu Pak Jamak lu. Kok kene wis. Wis kok kene lho. Dak matoki kok ora gelem klo piye. Lagi si The Bandung Balen gandenan emak-emak pecinta selawat. Dulu wong korap ya. Kalau ke emak-emak lo. Kalau di paring ibu lo rap ya. Lah. Wih nak bola pusat terkarah tiga ibu. Lo sapa lu nih bereng lo. Baik komplit kok. Langge. Langge. Ini arah bolane ra arah disileki. Semua saudara. Langge. Saudara seiman. Yesus. Padahal acarane kebengil lho saiki wis piye kwatok tok. Ngene. Ya tetep bae iki. Antusiasnya kayak gini sih. Guys nanti wangi bos. Oke, oke. Isu cilik wis biyek watotok. Kayak gini kini arah pusat ini arah kayak gini ki. Berkara gusik dam tok. Kemeringat isu-isu. Oke, full bos, full. Sing sebelah ya enak nggih. Oh, iki sing arep tosane kru panggung tombol ati siomay lengkong apa ya ada malah tukang slot gak tahu menang lengkong channel aduh kacau full bos seru amat bos. Nah iki hari santri tak takut aneh gitu pak. Pak jam apa nanti pak? Plumbang pak kalau. Plumbang? Yeah. Tuban gak? Yeah. Kalau Pak Sinten? Pak Ahmad Farun Razi. Oh, kalau Sinten pak mereka? Satu keluarga. Satu keluarga. Oh, isu-isu kok ini? Lo pendeta lu pak? Beda lu? Iya. Lah terus keluarganya nanti pak? Niku, kita saya kan masjid. Oh,
tinggal saya gak apa-apa. Patok iso tapi ora tepat iyo. Ilang. Geser. Mrik iki mawon. Kan konco-konco media. Dhe bengi pas jajal leking yo. Wah, apik lebenge. Cuma nyok kuwi ngesakno penontone silau. Pas anan subuh. Oh, mriki. Aten subuh kok kene. Tapi muka-muka ya gak udan ya pak. Oh nak udan ya aduh. Nek perkiraan ini injing ini kita ngajangi kok. Jawa? Jawa. Nak malam ya? Malamnya bisa obat ya. Ya amin amin amin. Lah aku deh pake isu. Loh kok wes pakai apa tuh? Oke. Oke kalau Pak nyon Pak Menterian dilanjut. Oke terima kasih banyak oke. Kalau tak muter-muter malah. Monggo. Eh bos, aku tak muter nol. Belum dulu. Iki kimbolan. Eh? Siap. Full bos. Balik anak sih foto-foto sih. Sih lulu. Kediri ki Kediri bos. Saking munti nih ki. Kediri. Iya, ini laki-laki populer. Kalau sakit tanjung jauh kapan? Iya, saya. Iya. Mamai Kediri tapi mas panggung. Tapi ya bujur dulu. Lah nak lokasi nih punti panitiane sih paham nih. Enggak. Lagi. Sampai disuruh ibu-ibu ngapain percaya? Harusnya ya. Soalnya kita setiap ngeliat itu mesti kalau di lapangan ki campur. Oke, kebanyakan biasanya gitu. Bisa kan bisa di Google. Lagi konsekuensinya kan ini nulis ngene, Mbak. Tekone ki dhuwur wis kok kene. Nggih. Power telmen ya, Pak. Dhuwur wis kok kene. Nek di gone wong kan dadi pekor. Lah tapi ora dipindah Pak komentar tulisane yo iki. Nggih, nggih. Jenenge ngedeh gitu. Lah nggih. Direwangi tebe-tebe. Sabar bu, pokoknya sabar. Nggih. Sampeeng patok ibu, main kayak nek ngisong geser. Soalnya kita udah dapet depan sana, Pak. Itu loh, minta rafia masuk dulu. Jadi kesini maksud aku kan kalau biasanya kalau ngeliat di jambi lapangan itu biasanya tuh campur. Campur. Kecuali kalau di markas dia baru dipisah. Markasnya campur. Iya toh Bu, panitia. Kalau misalnya panitianya suruh misah berarti salah. Di markasnya campur. Dia enggak pernah ngeliat kayak gini ya. Enggak kok percaya sama ibu. Lah enggak tahu ibu-ibunya tuh enggak tahu ibu-ibu itu panitia atau enggak, aku enggak paham. Kita capek loh Pak, kita dari jam 2 pagi loh. Iya Bu, semangat Bu. Kita dengar tulisannya wali urusan karo pusat kok. Wes pusat eh los bebas ya. Tadi tulisannya tapi Yun 2B tadi. Lagi rasa Yun 2B. Yun 2B. Ya. Enggak Bu, Nenek maju. Terus ya. Indeng CS Kepatian. Sudah pindah nanti malah tiba ending video terus ingin lo. Aduh, Kediri punya cerita loh, wis kok kene jam 2. Piye bos, Jal? 3 jam loh kene kono. Tergelek, Mas. Tergelek. Iya, tergelek. Tapi rapi kene. Cukup ya laporan dari saya, nanti dilanjut lagi ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.